anggota yang indikasi menangani kasus tersebut pada saat itu sudah saya copot, sudah saya amankan dan diperiksa di polres. Ada 4 orang ya, yang kita amankan dan kita minta pertanggungjawaban, dan kita nanti laksanakan pemeriksaan secara utuh. Apabila anggota ini melakukan pelanggaran PSOP maupun protap di luar ketentuan, pasti akan saya tindak. Ya, info beredar ada penembakan, makanya tim sekarang ke sana untuk cek itu, dan nanti akan kita rilis. Seperti itu nanti adalah bagaimana ahlinya menyatakan, tentu berdasarkan dari visum. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.